yao ay na yamu yaman na pal tau sabi yao sabi yao sabi yao kusiwa kuli ba ako bihula oh mabes yao jumpa ba tau kwanin hatan kwan kwan
perkebunan ataupun kawasan kampung cabe. Nah, kalau ketemu di sini terserah mau bikin apa, kampung tomat kah, kampung pisang kah, kampung lemon kah, kampung apa terserah. Kita terbuka kalau ada dana, ada lahan negeri yang luas-luas, kita bisa pengembangan. Nah, ini satu konsep sebenarnya masyarakat ini punya cita-cita banyak. Cuma dia bilang ketemu bikin nafsu besar tenaga kecil. Artinya silakan dengan hormat Bapak-bapak sendiri di Kecamatan Tehoru Toko Agama untuk foto bersama dengan Ibu. Tapi ada hal yang paling serius yang harus kita tangani secara bersama. Kebetulan juga di sini ada anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang ingin kita sampaikan. Ketemu pekarangan rumah di desa-desa ini sangat luas dan tidak bermanfaat. Betul-betul mulai tahun 80-an sampai 90-an. Karena apa? Penanganan krisis pangan saat ini. Kalau juga saya pakai itu Pak, Ibu. Kita ada namanya produk unggulan yang sampai saat ini sudah trend sampai ke kancah internasional. Ambal, kita punya ambal terkenal sampai di supermarket. Kita punya lahan tersedia ada kurang lebih 200 hektar lebih. Kita punya lahan dikelola dari tahun 90-an sampai saat ini, bayangkan. Tiba ini menjadi tujuan penting bagi Bapak Anggota Dewan Kabupaten Maluku Tengah dan juga dari Desa Riau Putih. Karena bagi kita itu sangat penting. Di sini ada kelompok-kelompok pengelola pangan sagu. Ada kelompok-kelompok pengelola pangan sagu yang mereka bisa mengelola satu pohon itu bisa menghasilkan anggaran di atas 300 ribu sampai 500 ribu. Kemudian pengelolaan itu dijual kepada orang Tehoru atau masyarakat khusus. Dan itu mestinya berjalan secara intensif. Maksudnya kenapa? Bercocok tanam sekarang ini sebenarnya untuk ilmu. Memang ketumpuk orang toto di zaman dulu sampai hari ini sudah melakukan itu. Obat-obatan karena ketun di kampung itu, ketika orang yang sudah kurang maka ada sakit maka cemik-cemik makin bertambah. Kamu harus tahu itu. Terus di sini kita mau tanya terkait dengan tanaman obat-obatan ini. Wujudkan kepada Kecamatan Teruti satu, mudah-mudahan Tehoru satu ya Pak ya. Ya, kita hadiahkan untuk Tehoru satu. Hari ini juga saya kasih mobil sampah kepada Tehoru juga satu, motor sampah. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, digunakan untuk pengelolaan sampah di sini atau juga bisa.